Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bugilan yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya saya harapkan baik selalu, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Baik, hari ini itu di bulan Agustus yang nanti ada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan spesial bulan Agustus ini tentunya ada promo Merdeka juga di Kinerja Spot, yaitu promo murah Merdeka yang ada di Kinerja Spot. Dan salah satunya hari ini saya promokan itu 2 senapan saja, sedikit-sedikit saja, yang penting ada potongan harga dan juga harganya makin terjangkau buat sobat bugilan yang masih pemula juga bisa membeli senapan angin ini. Oke, sebelum kita mulai untuk pemula merdekanya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk channel Kinerja Spot agar bisa menambah semangat saya saat mengonten atau membuat video. Dan tentunya saya harapkan sobat video semuanya pantengin terus video sampai habis karena promonya menarik sekali untuk disimak dalam video ini. Oke sobat video, yang pertama di sini ada bocap FX Malabar yang sobat bediler tunggu-tunggu promo Merdeka hari di tanggal 10 ini ada FX Malabar, tanggal 9 ini ada FX Malabar, sorry ya tadi sebutnya tanggal 10 padahal ini tanggal 9 ada FX Malabar. Dan untuk harganya, harga promonya untuk FX Malabar ini yang awalnya di 3.900 itu cuma di 2.950.000 saja. Itu sudah termasuk bonus ada tas, pedang, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, single shoot, STKS, dan juga ada sil cadangannya. Jadi sobat bugilan tidak usah khawatir lagi kalau ada masalah dengan senapannya, kami sudah sediakan sil cadangannya di setiap pembelian unit di channel Kinerja Spot ini. Dan untuk harga full setnya itu yang awalnya di 4.700.000 cuma sekarang ada promo murah Merdeka cuma di 3.700.000 rupiah saja. Murah sekali kan untuk harganya, namanya juga harga promo murah Merdeka, jadi potongannya itu banyak sekali dan harganya juga bisa dibilang sangat terjangkau. Oke, yang harganya sudah saya bahas, dan kita lanjut untuk ke speknya. Untuk speknya yang sudah dilihat ini, untuk popornya di sini menggunakan popor berjenis klasik, bukan lagi popor tumbul yang bolong kayak gini. Popornya berjenis klasik dan bahannya ini terbuat dari bahan kayu mindi. Kalau ciri khas kayu mindi itu begini ya sobat bediler, agak putih. Kalau yang ciri khasnya kayu mahoni itu kayak gini. Saya contohkan sini. Ini ada bocap Destat King yang kemarin sudah saya buatkan video. Ini contohnya yang kayu mahoni kayak gini, dan ini yang efek Malabar ini banyak dari kayu mindi. Jadi bisa dilihat sama, itu perbedaannya sangat jelas sekali. Apabila kayu mindi di finishing kayak gini, kayak natural gloss gini, itu pasti terlihat perbedaannya juga karena
Selat kayu Mindi itu berbeda dengan selat kayu Mauni. Kita kembalikan lagi. Itu hanya sebagai contoh perbedaan. Kalau sobat berjalan nggak tahu kayu Mindi apa sih perbedaannya kayu Mindi dengan kayu Mauni. Dan untuk sandalan baunya di sini sudah menggunakan sandalan bau dari karet mentah yang tentunya itu sangat elastis sekali, sangat nyaman sekali apabila disandarkan ke bau sobat bedelan. Karena tentunya sobat bedelan itu memilih senapan dari segi kualitasnya, akurasinya, dan juga yang penting itu kenyamanannya. Kalau tidak nyaman ya nggak usah beli. Karena kalau beli itu pastinya cari yang nyaman, akurasinya yang sangat jos, dan juga tentunya harganya yang promo atau harga yang terjangkau. Untuk chambernya di sini tuh menggunakan chamber dual seri 6, tapi dalemannya ini pakainya yang stainless ya sobat bedelan, sudah menggunakan yang stainless. Dan meskipun seri 6, tapi ini pengerjaannya sangat rapi sekali. Untuk pengerjaannya sangat rapi sekali dan juga sangat halus sekali seperti seri 7. Untuk ketebalan chambernya ini di 30 mili ya, 30 milian. Nah, untuk ketebalan chambernya ini di 30 mili. Dan untuk ring atasnya di sini itu ada dot untuk rail, untuk teleskop yang tentunya itu ordernya 13. Nah, untuk yang pakainya itu yang standar kayak teleskop Gamo, Spek, dan juga Markul. Asalkan jangan yang pakainya mounting pikat ini, itu tidak bisa ya sobat bedelan. Dan untuk setelan powernya di sini juga disupport dengan setelan power standar. Kalau yang dari sini itu tes akurasi mau tes FPS itu pakainya setelan power yang standar. Nanti kalau di sana sobat bedelan mau buat bulu babi ataupun biawaknya yang besar-besar itu bisa buat bikin. Nah, contohnya tinggal diputar ke kanan saja. Nah, kayak gini itu bisa buat bikin. Nah, dan kalau mau yang powernya agak kuat lagi, agak keras lagi, itu pernya nanti bisa diganti dengan per Mizumi, bukan hanya satu tapi dua per Mizumi ya, harus pakainya yang dua per valve-nya dan juga per hammer-nya, itu bisa diganti dengan per Mizumi, maka powernya akan kuat sekali. Nah, tarikannya menggunakan tarikan slava. Untuk pengisiannya di sini masih sama menggunakan mini coupler pengisian anginnya, jadi mudah sekali, tinggal colokkan ke selang pompa ataupun selang scuba. Nah, kalau yang kemarin ada yang tanya-tanya, mas bisa dipompa pakai kompresor biasa? Nah, itu pertanyaannya sangat lucu sekali ya, mungkin dianya masih pemula atau gimana, tapi menurut sobat bedelan itu pertanyaannya juga sangat lucu sekali. Karena untuk kapasitas tabungnya ini itu ada di 2700 sampai 2800 PSI saja. Sedangkan bentuk itu biasanya cuma muat di 200 PSI saja. Bayangkan ya, ini 2000 PSI itu sudah banyak sekali, apalagi yang banyak itu bentuk aja di 200 PSI, bisa 10 kali lipat dari ini. Nah, untuk pompanya yang pompa PGP ya. Kalau yang pakainya kompresor biasa pastinya tidak akan nambah, kecuali sobat bedelan bisa ke toko spot atau toko spot terdekat, itu pastinya ada senapan, ada kompresor PGP dan juga ataupun ada pompa PGP, ada scuba juga, itu bisa buat pompa ini. Kalau kompresor biasa itu mohon maaf tidak akan bisa untuk memenuhkan angin di tabung ini. Itu untuk tabungnya
kapasitasnya 2700 2800. Kalau di sini juga ada yang pemukul saya tadi itu dapat pompa langsung bisa colok, langsung bisa dipompa saja. Dan kalau mau yang beli kompresor juga ada kompresor PGB yang harganya cuma di 3 jutaan saja. Nah, untuk lawasnya di sini menggunakan lawas pilihan untuk panjangnya 60 cm sampai sini dan kalibernya 4,5, alurnya 12 dan sudah dicek cocoknya ini pakainya peluru Hercules. Untuk lawas ini sudah terjamin karena menggunakan lawas pilihan dan juga ada garansinya yaitu 1 minggu setelah barang di unboxing. Itu kalau mau mendapatkan garansinya itu wajib pakai video saat unboxing tanpa diedit dan juga tanpa dijeda. Wajib itu kalau mau ngeklaim garansi lawasnya dan juga garansi tabungnya. Oke, untuk tabungnya 500cc, kapasitas 3000, aman tabung di 2700-2800 PSI saja. Dan itulah sedikit review ulasan dari spek efek malabat ini. Senapan angin yang akurasinya terjamin dan akurasinya sangat mantap sekali. Nah, untuk yang kedua di sini juga ada bocap efek juga yang akurasinya tidak kalah mantap dari bocap efek malabar ini. Nah, ini dia. Ini sobat budiler yang akurasinya sangat mantap juga. Ini ada bocap destet SN77. SN77 itu serinya. Kalau di sini ada 3 seri ya, bocap destet, bocap destet king yang kayak tadi, bocap destet yuan, destet biasa, dan juga ada destet SN77. Itu ada 4 seri ya. Tentunya larasnya berbeda dan akurasinya juga berbeda. Untuk bocap destet SN77 ini yang harganya awal mulanya di 4 jutaan, yang ngomong 2 bulan ke depan, 2 bulan yang lalu di 4 jutaan, sekarang cuma di 3 juta pas. Spesial ngomong murah merdeka cuma di 3 juta pas. Dan untuk harga full setnya itu cuma di 3.800.000 rupiah saja ya sobat budiler. Langsung saja di order dan juga langsung saja dimiliki untuk senapannya. Untuk bonus-bonusnya ada tas badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, single shot, STKS, dan juga seluruh cadangannya juga. Dan ada pompanya juga, ada pompa MS yang 4000 PSI dan juga ada teleskop gamu. Untuk teleskopnya nggak usah beli mounting lagi karena mountingnya ini sudah menggunakan yang standar, yang OD13. Oke, langsung aja kita bahas untuk speknya. Di sini popornya menggunakan jenis popor tumbul. Yang tadi klasik, yang ini tumbul. Nah, sengaja saya bedakan. Tetapi di sini SN77 juga ada yang popor klasiknya. Tinggal sobat budiler pilih saja untuk mau popor yang tumbul atau popor yang klasik. Nah, untuk bahannya kayu mindi juga dan untuk sandalannya menggunakan sandalan bahu karet mentah. Untuk triggernya di sini menggunakan trigger match, tarikannya tarikan slapper yang sangat enteng sekali. Dan senapan angin bocap SN77 ini itu juga disupport dengan power yang keras sekali sehingga bisa big game ataupun small game. Untuk big game itu biasanya buat berburu babi ataupun biawak yang besar-besar kayak gitu ya. Nah, untuk chambernya ini masih menggunakan chamber seri 6 dan yang ini tuh dalemannya stainless juga. Untuk pengejarannya sangat rapi dan kita langsung aja lanjut ke larasnya, jangan lama-lama. Yang penting itu harga promonya. Nah, untuk speknya sedikit-sedikit saja, apabila kurang lengkap
langsung saja bisa ditanyakan ke adminnya. Contohnya, mau penjelasan tentang spek apa, langsung saja tanya ke adminnya. Untuk larasnya menggunakan laras pilihan, panjangnya 60 cm, kalau 12, OD-nya 13. Dan untuk larasnya, ini laras pilihannya, untuk akurasinya juga sangat terjamin. Apa kalau akurasinya tidak terjamin, itu tidak ada garansinya, karena garansi tes akurasinya ini itu ada di 1 minggu untuk garansi larasnya, dan garansi tabungnya, tabung pecah 500 cc ini ada di 1 bulan. Jadi tunggu apa lagi buat sobat Gedir yang sudah main senapan ataupun yang masih pemula, itu bisa beli senapan angin pucap destet 77 ini, harganya cuma 3 juta plus bonus, dan juga 3.800.000 itu harga pusat, belum termasuk ongkos kirimnya. Oke, itulah sudah tadi pembahasan tentang pucap destet dan juga pucap malabar. Oke, itulah sedikit promo Merdeka di bulan Agustus ini. Apabila sobat Bedilet minat dengan produk-produk kami, langsung saja dihubungi adminnya. Nomornya ada di bawah sini. Mau pilih yang mana? Mau pilih pucap destet SN77 ataupun FX Malabar, sama-sama mantap. Harganya juga sama-sama menengah ke bawah. Nah, untuk kalangan ke bawah itu cocok sekali. Jadi kami rekomendasikan untuk pemula juga. Jadi tunggu apa lagi? Untuk sobat Bediler, langsung saja dibeli dan hubungi nomor adminnya. Apabila mau video tes akurasinya, salah satunya bisa komen di bawah saja. Langsung saja komen mau tes akurasi bocap FX Malabar ataupun destet, langsung saja di komen. Itu speknya sudah, dan lain-lain juga sudah, pemunya juga sudah. Oke, untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu COD. Caranya cukup mudah sekali, tinggal foto KTP kirimkan ke adminnya, dan harus KTP-nya itu sesuai dengan alamat rumah. Apabila tidak sesuai dengan alamat rumah, mohon maaf, kami kenakan DP minimal 200.000 untuk tanda jadi keseriusan sobat Bedilir untuk membeli senapan angin di Gender Jaya Spot. Dan untuk sistem transfernya itu bisa langsung saja kirim ke nomor rekening di bawah ini. Ada 4 nomor rekening, BCA, Mandiri, BSI dan juga BRI. Nah, 4 nomor rekening atas 1 nama. Jadi tunggu apa lagi sobat Bedilir, mumpung promo Merdeka spesial bulan Agustus ini sudah ready, langsung saja dipesan untuk unitnya Merdeka. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sobat Bedilir atau tingkah laku saya kurang pantas di sobat Bedilir, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mas Kendon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Kota Jepara, Jawa Tengah, Merdeka.